2 juta orang di mana Mas? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang, ya kan kita yang ngejalanin. Iya makanya. Yang dapat mobil barokallah fi umrik ya. Amin, doain ya. Semoga rezekinya sukses. Oh, banyak ya barokallah. Dua rezeki anak soleh naik lagi ya. Naik. 2 juta. Alhamdulillah. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Orang di mana? Alhamdulillah kita dapat uang 1 juta. Terus harus tepati janjinya loh. Harus 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Ayo enggak ikutan. Yoi, guys, kita menuju Alinta. Gimana ya kita nih? Sekarang jadi bersama nih, guys. Gak bisa di zoom. Alhamdulillah Dedek, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur Dedek, semoga sehat selalu Dedek. Abeni. Panjang umur ya. Tak mau kalah dengan kado putranya yang membelikan Lesti kado super mahal berupa mobil keluaran terbaru, mobil sport merek Mercy tentunya. Papa dan langsung memberikan perhatian spesial dan akan kasih kado istimewa bagi calon mantunya, yakni Lesti Kejora. Ya, rupanya persaingan sehat terjadi antara anak dan papanya, antara Rizky Billar dan Papa Daniel yang sama-sama gesrek dan so sweet. Rupanya seusai Rizky Billar memberikan kado mewah berupa mobil Mercy, Papa Daniel tak mau diam, dia pun bersiap memberikan kado mewah berupa berlian, emas berlian yang ia siapkan untuk calon mantunya. Ya, dalam unggahan ia saat bersuah foto, ia mengunggah mampir tuku emas pasar Ceger, kata Papa Daniel. Sedangkan sebelumnya ia bersuah foto bersama Lesti Kejora, sang calon mantu, dan ia mengungkapkan, "Cap terserah," kata dia, memberikan caption atas unggahannya. Rupanya Papa Daniel tak main-main, ia telah mempersiapkan kado istimewa untuk si Lesti Kejora, calon mantu yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Makanya ia sudah mempersiapkan dan memesan kado istimewa emas 24 karat yang bertatakan berlian yang cukup membuat kita semua terpana. Tentu hal itu yang kita tunggu, kebersamaan, kemesraan, keharmonisan hubungan di antara Lesti dan keluarga Billar dan Billar dan dengan keluarga Lesti. Hal itu menambah suasana di hari ini di momen ulang tahun Lesti Kejora 5 Agustus yang penuh kado spesial, tentu membuat kita semua ikut berbahagia menanti ya romantisme mereka saat nantinya menuju halal. Tentu juga kita sudah tak sabar menunggu kado spesial yang akan dipersembahkan oleh Papa Daniel untuk calon mantunya ini yang sebelumnya telah menerima hadiah mewah dari kekasihnya Rizky Billar berupa mobil Mercy keluaran terbaru yang cocok, pas dan pantas untuk dikendarai seorang diva bernama Lesti Kejora. Penyanyi muda, penuh multi talented
penuh keistimewaan. Yang tentunya dengan kado ini menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga cinta mendalam Rizky Billar yang tak main-main. Walau banyak orang yang masih meragukan cinta terdalam Rizky Billar, namun nyatanya Rizky Billar tak mau main-main untuk memberikan kado spesial untuk pujaan hatinya tersebut. Sehingga ia pun akhirnya memberikan kado super spesial berupa mobil sport keluaran dari Mercedes-Benz yang kita semua dibuat terfana dan terpesona. Sehingga asisten Lesti dan Billar, mereka berdua sama-sama juga tak tahan merasa bahagia dan ikut gesrek dibuatnya. Tak menduga kado spesial itu begitu mewahnya, sehingga semua pada berdecak kagum melihat dan menyaksikan kado yang spesial yang dipersembahkan dari kerja keras Rizky Billar untuk pujaan hatinya yang berulang tahun di hari ini, yakni pada tanggal 5 Agustus 2021 di usia yang ke-22. Tentu kita juga tak lupa memberikan dan mensupport mereka dengan doa terbaik. Semoga nantinya Lesti dan Billar menjadi jodoh dunia akhirat, dipertemukan untuk menumbuhkan dan memupuk rasa cinta di antara mereka berdua, dan akhirnya mereka akan bersatu dalam ikatan mahligai rumah tangga, bersatu untuk selamanya. Yang so pasti kita dukung hingga mereka halal dan hingga mereka nantinya lahiran. Tentu saja hal ini membuat kita juga bahagia melihat kabar, mendengar kabar Lesti mendapatkan kado super mewah dari Rizky Billar dan juga teman-teman yang lain, termasuk keluarga Billar yang memang off the record dirahasiakan oleh pihak keluarga. Namun rupanya Lesti banjir hadiah di momen ulang tahunnya yang sekarang ini. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kado mewah Papa Daniel dan juga kado mewah Rizky Billar? Jadi jangan lupa kalian kasih komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.